Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mana kita berbuka puasa, salah satu perkara yang kita lakukan ialah kita berdoa sebelum kita berbuka puasa. Perbuatan kita berdoa ini mempunyai asas di dalam suatu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu disebut lis-saimi inda fitrihi da'watul la turaddu. Bagi orang yang berpuasa, ketika berbuka puasa, suatu kelebihan iaitu doa yang tidak akan ditolak. Da'watun la turad. Doa kepada Allah, dan doa ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berasaskan semangat di dalam riwayat hadis inilah, maka sewajarnya kita mengambil peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berdoa sebelum kita berbuka puasa. 1 minit, 2 minit lagi nak masuk waktu berbuka puasa, kita dah boleh ambil peluang untuk berdoa. Selepas kita berbuka puasa pun, habis makan 5 minit, habis makan ya, kita boleh berdoa ya, sama ada sebelum ataupun sama ada selepas kita berbuka puasa. Sebab kesemuanya itu masuk dalam erti kata ketika mana berbuka puasa. Sebelum pun boleh, selepas pun boleh. Dan yang seterusnya, apa doa kita nak baca? Bacalah apa-apa doa ya. Doa yang biasa kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kepada Engkaulah aku berpuasa, dan kepada-Mu lah aku beriman, dan kepada rezeki-Mu lah aku berbuka puasa. Maksudnya apa? Maksudnya kita minta Allah bagi kekuatan untuk kita berpuasa kerana Allah. Itu doa kita, maksud daripada doa ni. Dan kita minta supaya Allah kekalkan iman kita, wa bika amantu, dengan Engkaulah aku beriman. Maksudnya ya Allah, kekalkanlah iman ini sampai kita mati. Wa ala rizqika aftartu, atas rezeki yang Engkau bagi aku berbuka. Maksudnya kita minta supaya Allah jadikan kita orang yang bersyukur kepada Allah, syukur atas rezeki yang Allah Taala bagi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau, maksudnya ya Allah, bagilah rahmat kepadaku. Maka doa yang kita biasa baca ini mempunyai 4 perkara. Yang pertama, puasa, minta puasa kerana Allah. Yang kedua, minta supaya Allah kekalkan iman kita. Yang ketiga, minta supaya Allah jadikan kita orang yang bersyukur. Yang keempat, minta supaya Allah cucuri rahmat ke atas kita. Ini doa yang biasa kita baca, dia mengandungi 4 elemen tersebut ya. Dan boleh baca lagi lah ya, doa-doa yang lain, zahabal zama'u, hilanglah dahaga dan sebagainya. Dan kita boleh minta lagi, minta supaya Allah bagi kesihatan yang baik kepada kita, minta Allah bagi kejayaan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Sebab apa? Sebab dalam riwayat hadis sebut, doa yang tak akan ditolak ya. Kita ada hajat apa, mintalah. Katalah kebetulan anak kita nak periksa pada tahun tersebut, ya Allah, bagilah kejayaan kepada anakku ya. Katalah kita ada ada penyakit ya, masa kita berbuka puasa, ya Allah ya, Engkau sembuhkanlah penyakitku ya Allah, ataupun Engkau bagilah aku kekuatan untuk menghadapi ujian penyakit ini ya Allah ya. Minta apa saja kepada Allah sesuai dengan keperluan, sesuai dengan suasana kehidupan kita ya, apa yang kita perlu minta kepada Allah, apa yang ahli keluarga kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila masa dia? 1 minit, 2 minit, 3 minit sebelum kita berbuka puasa dah boleh berdoa. Selepas kita makan pun kita boleh lagi mengambil peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan jadikan polemik. Kadang-kadang bergaduh, ni doa ni tak boleh baca ni. Tidak. Bacalah apa-apa doa. Kerana Nabi membuka ruang kepada kita untuk berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala membuka ruang. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, nescaya Allah kabulkan.
doa apa, apa saja yang kamu hajatkan, tidak menjadi masalah bagi Allah untuk mengkabulkan doa kita. Hingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.